Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi kali ini saya akan memberikan aplikasi terbaru penghasil dolar dan Google Play Card. Sebelum saya memulai materi kali ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, dan komen. Dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi terbaru, terupdate, dan terkini. Dan aplikasi yang akan saya bagikan adalah Cool Games. Mungkin sudah banyak youtuber lain yang men-share tentang aplikasi ini, tapi di sini saya akan men-share dengan trik tutorial menuyulnya. Oke, saya akan buka. Saya matikan dulu musiknya. Dan seperti ini tampilannya. Untuk login harian kita mendapatkan koin 20 koin sampai seterusnya. Dan di sini saya mengambil purchase-nya setiap 50 menit. Dan langsung saja kita cara mainnya. Cara mainnya itu kalian pilih tombol play dan never sell again, kita klik let's go. Dan cara mainnya seperti ini, geser-geser. Ya seperti ini lah, 6 jempol namanya. Dan ketika tanda kuning ini sudah bersinar, jika sudah cukup dia akan keluar tanda koin ini. Kita klik saja. Oke, kita mendapatkan 3 dolar Google Play Card. Oke, kita klik online. Nanti akan muncul iklan. Kita tunggu saja iklannya. Oke, iklannya sudah siap, kita klik ya. Oke, saldo Google Play saya bertambah 8 dolar ya. Klik lagi. Dan untuk menuyulnya kalian, ini notermux ya, gunakan auto clicker atau automatic clicker seperti ini ya. Klik start, accessibility, oke, saya aktifkan. Oke, kita klik start multi target mode. Oke, kita masuk aja ke Cool Games. Di sini keluar iklan, seperti itu ya. Aplikasi kalau tidak ada icon tidak bisa membayar. Kita klik play lagi. Dan untuk menuyulnya kalian klik tanda tambah ini, tekan. Oke, nanti ada seperti ini ya, start dan end, letak di tengah ya. Ini terserah mau dibuat apa, di repeat ya. Ini kan 99 saja. Close, start, dan seperti ini ya. Dia akan lebih deras. Seperti itu ya. Tunggu saja koin yang satu lagi. Dia ada 2 koin sekali pengambilannya.
Oke, sudah penuh. Kita klik, collect ikon lainnya. Oke, sudah masuk ke balance saya yang kuning, klik lagi, klik collect atau ingin di double harus menonton video. Dan untuk minimal penarikannya itu yang 70.000 poin ya, untuk $5 PayPal. Untuk $5 PayPal 70.000 koin ya. Dan bagi yang belum terbuka menu redeem ya, kalian harus memasukkan kode invite, nanti dia ada di sini ya, kode invite kalian. Dan kode invite-nya itu seperti ini. Jika kalian berkenan, masukkan kode invite saya ya. Lalu menu redeem akan terbuka. Untuk penginvitan, kalian akan diberikan 800 koin setiap kali mengundang teman, dan teman kalian mendapatkan 300 koin jika menggunakan kode invitan kalian. Dan mungkin seperti itu cara menuyulnya. Dan untuk Google Play Card minimal penarikannya $50 ya. Kalian bisa klik exchange. Di sini saya tidak bisa. Google Play. Dan Lucky Day ini kalian bisa bermainnya tiap hari ya. Klik saja spin. Oke, collect. Di sini saya tidak mendapatkan koinnya karena kuota saya sekarat seperti ini terus ya. Oke, kita dapat 10. Memang seperti ini agak lama ya, namanya juga gratisan dan kalian harus rajin-rajin. Oke, karena tadi ada suara untuk bangun sahur, saya skip antara. Dan mungkin itu saja aplikasi penghasil dolar dan Google Play Card terbaru ya. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen untuk update terbarunya. Terima kasih.